semua, kembali lagi ya di channel YouTube-nya Mona Lisa Kania. Nah, alhamdulillah ya. Ini rak buat kitab-kitab, buat buku-buku Ayah Kania itu udah nyampe. Tadi barusan dianterin sama orang yang bikinnya gitu. Jadi ya seperti ini berantakan ya. Nah, kayak gini. Tapi Mama Kania kayaknya itu salah ukur deh gitu. Mama Kania pikir ini muat lemari stainless ini dimasukin ke dalam situ, tapi ternyata nggak muat. Jadi ya sudahlah gitu, nanti lemari stainless ini akan Mama Kania pindahkan kemana gitu, dan lorong kosong itu akan Mama Kania isi dengan apalah kayak gitu nanti. Nah, lemarinya itu kayak gini ya, ini tinggi banget, hampir berapa ya, 180 kalau nggak salah, 180 cm. Terus ininya lebih dari 1 meter 20 kayaknya, dari sini ke sini lebih dari 1 meter 20. Lupa juga Mama Kania ukuran yang pastinya. Nah, ini warnanya putih aja ya teman-teman. Nanti insya Allah akan dimasukin kitab-kitabnya itu ke bagian yang sini aja, yang tinggi di sini, karena kalau yang di empat ini kan nanti kalau Mama Kania mau buka jendela, tutup jendela itu pasti susah gitu, akan kelingkah gitu ya, pakai tangan dan nggak bagus gitu, nggak boleh ya. Menurut Mama Kania sama Ayah Kania itu kan nggak ada adabnya gitu kalau kita ngebawahin buku gitu. Kan tangan nanti kan mau narik jendela gitu kan pasti kelangkah gitu bukunya, nanti nggak berkah katanya ilmunya gitu kalau kita bikin buku seperti itu. Jadi memuliakan buku lah, memuliakan kitab, jadi dimasukkan ke rak yang sebelah situ aja yang tinggi ini, jadi otomatis kan nggak bakalan kelengkah gitu kan, di situ nggak ada jendelanya. Nanti insya Allah yang empat ini akan Mama Kania letakkan apa gitu, nanti Mama Kania pikirkan. Ini kemarin itu harganya 700.000 ya teman-teman. Jadi Mama Kania itu step by step gitu ya. Pengen bikin ini dulu, nanti juga pengen sofa lagi ya. Pokoknya satu-satu gitu. Nah, ini berantakan banget karena kan tadi paman yang bikinnya itu langsung gitu naruhnya, dan di sini tadi ada karpet gitu, Mama Kania lupa buat ngeberesinnya sebelumnya. Nah, ini peralatan Mama Kania buat lebaran teman-teman, itu semuanya ungu. Oke, ikutin terus ya Mama Kania. Tapi nanti insya Allah Ayah Kania aja ini yang beres-beres kitab-kitabnya, karena beliau yang tahu urutan-urutan atau jilitan-jilitannya kayak gitu. Oke, ikutin terus. Thank you.
Ih,